Ini kita bulan haji. Mudah-mudahan calon jemaah haji diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah, dan mudah-mudahan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Dan kita yang masih belum bisa melaksanakan ibadah haji, semoga kita ditulis oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji, yang mana haji adalah merupakan salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kelima. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Hendaknya engkau segera menunaikan ibadah haji di saat engkau mampu. Janganlah engkau tunda kesempatan baik itu, sebab bisa saja engkau kehilangan kesempatan itu disebabkan meninggal dunia. Hadzasuf. Dianjurkan bagi yang mampu, manistata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Jangan suka menunda. Oh, tahun depan aja dah. Ini ada yang langsung berangkat sekian ratus juta, tahun depan aja dah. Masih ada lah. Mungkin uangmu tahun depan masih ada, tapi kehidupanmu apakah masih bisa diberikan oleh Allah kesempatan? Uangmu mungkin masih ada, tapi kehidupanmu tidak ada yang tahu. Maka dari karenanya jangan menunda amal. Jangan menunda amal, karena kebanyakan orang yang disiksa di dalam neraka adalah orang-orang yang suka menunda amal. Engkau bisa menunda amalmu, tapi engkau tidak bisa menunda ajalmu. Kita bisa menunda amal kita, tapi kita tidak bisa menunda ajal kita. Dari karenanya jangan sampai at-taswif, menunda amal besok, lusa, minggu depan, bulan depan, jangan. Jangan pernah kita menunda amal. Kenapa? Karena bisa saja kehilangan kita kesempatan. Kesempatan ada di hadapan kita, bismillah. Jangan nunggu besok. Kenapa? Barangkali kesempatan itu tidak datang dua kali. Kenapa? Karena kita sudah dijemput dengan kematian, kita meninggal dunia. Khalas. Ayolah. Maka kewajiban haji dan umrah tetap menjadi tanggungan engkau, dan engkau dinilai telah melakukan suatu pekerjaan yang sia-sia. Alas, karena meninggal dunia menyia-nyiakan kewajiban. Sebagaimana haji diwajibkan satu kali seumur hidup, begitu juga umrah diwajibkan satu kali seumur hidup. Ayolah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam tahbashu hajatun zahiratun aw maradun habisun aw sultanun ja'irun wa mata wa lam yahujja falyamut in syaa'a yahudiyan wa in syaa'a nasraniyan. Riwayat Baihaqi. Artinya, siapa yang tidak mempunyai kebutuhan sangat pokok, penyakit yang parah atau penguasa yang zalim, lalu meninggal dunia sebelum menunaikan ibadah haji, maka boleh jadi ia termasuk sebagai orang Yahudi atau Nasrani. Ada ancaman dari Nabi Muhammad. Orang yang tidak punya uzur. Beda dengan orang yang punya uzur, umpama dia ada keperluan yang lain, atau di sana ketika pemimpinnya pemimpin yang zalim melarang kita untuk datang ke haram Mekah dan Madinah melaksanakan ibadah haji, atau kita sakit, itu uzur. Kalau tidak ada uzur dan dia mempunyai kemampuan, uang ada, tapi dia tidak mau melaksanakan haji, kemudian mati dia di tahun itu, silahkan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Begitu juga orang yang melaksanakan ibadah kurban. Siapa yang mampu di tahun tersebut untuk berkurban, tapi dia tidak berkurban, dimati dia tahun itu, falyamut insya'a yahudiyan au nasraniyan. Khalas. Islam tidak. La ilaha illallah. Dari karenanya jangan sampai kesempatan disia-siakan. Kalau kesempatan kita sia-siakan, maka kita akan terjerumus dalam lembah kehinaan. Taib. Selain itu, apabila memiliki kemampuan, hendaknya engkau melaksanakan haji dan umrah tatawu, yakni mengulangi lagi secara sukarela setelah menunaikan yang fardu. Artinya ini haji tatawu. Haji tatawu, haji sudah, haji yang wajib sudah, tapi haji lagi. Haji jika mampu. Kalau kada mampu, kada berpaksa. Taib. Seperti juga dalam amal-amal ketaatan lainnya, diriwayatkan dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Inna abdan sahhatu jismahu wa ashraitu. Ada hadis Qudsi lain Quran. Kamu kayak baca Quran. Ini hadisil Qudsi. Ta'ati alaihi hamsahu awamin wala ya'du alayya al'abdu su'. Artinya, sesungguhnya seorang hamba yang telah kuberi kesehatan dan kekayaan namun melewati masa 5 tahun dan tidak menunaikan ibadah haji, maka orang itu termasuk orang yang jahat. La ilaha illallah. Ada abdus su', 5 tahun sudah diberi kesehatan, kekayaan, tidak datang ke haram Mekah. Ada abdus su', hamba yang jahat, hamba yang jauh dari kebaikan. 5 tahun diberi kesehatan, diberi uang, tidak pernah datang ke haram Mekah. Coba lihat, Allah berfirman dalam hadis, hadisil Qudsi, inna abdan sahhatu jismah, seorang hamba saya berikan kesehatan, wa asraitu malah, kemudian lagi di sana aku kayakan orang tersebut, lewat 5 tahun la yaqdu alai, tidak pernah menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Oh sekarang harus menunggu beberapa tahun umrah, bismillah, 5 tahun, masya Allah, numpuk uangnya untuk apa uangmu? Ma'agna anni maliyah, menunggu datang nantinya suatu masa engkau mengatakan di hadapan Allah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an, ma'agna anni maliyah, ternyata hartaku tidak bisa menolongku. 5 tahun kada datang-datang ke sana. Haula wala quwwata illa billah. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila engkau telah siap menunaikan ibadah haji, pelajarilah rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah, dan zikir-zikir yang bersangkutan dengannya. Ada disebut dengan al-ilm qablal amal, ilmu sebelum beramal. Harus tahu dulu manasiknya. Apakah semua kita harus tahu? Lah, kita yang kada bahaji kada harus. Yang ingin melaksanakan haji baru dia harus mengetahui. Yang ingin umrah baru mengetahui terlebih dahulu. Mana, bagaimana bacaannya, bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana ini, itu dan lain sebagainya, bacaannya seperti apa, harus tahu. Apalagi haji, masya Allah. Kita doakan calon jemaah haji selamat, insya Allah. Ada di dalam solat hajat selalu meminta kepada Allah, Allahumma ja'al hajjahum hajjam mabrura, jadikan haji mereka haji yang mabrur. Tahu haji yang mabrur itu seperti apa? Haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Wa birrul hajj, dan haji itu bisa dikatakan mabrur adalah haji yang la yukhalituhu ithmun wala dhanbun wala inhiraf. Yang dimaksud dengan haji mabrur adalah haji yang selama dia melaksanakan ibadah haji tidak tercampur dengan perbuatan dosa, tidak tercampur dengan sebuah kesalahan, dan tidak tercampur dengan penyelewengan dan penyimpangan dari ajarannya Nabi Muhammad. Ada haji mabrur. Dari karenanya, kalau ingin mendapatkan haji yang mabrur, ikuti tuntunan agama, ikuti tuntunan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu banyak keistimewaan haji, begitu banyak keistimewaan haji, di antaranya mereka orang yang melaksanakan ibadah haji adalah tamunya Allah. Jika mereka meminta diberi, jika mereka berdoa dikabulkan, semua nafkah mereka diganti oleh Allah. Tamu adalah raja. Kalau kita menamu ke orang yang kaya, wah khalas, kita mutmain, kita bakal tenang. Kita bakal keluar dari rumah orang kaya, tidak akan tangan kosong. Kalau kita menamu ke tempat orang kaya, dan kita kenal orang kaya ini pemurah. Kalau beliau tahu kita datang dari jauh-jauh, tidak mungkin beliau tinggal diam. Kita tidak akan pernah pulang dari rumah orang yang kaya dalam keadaan tangan kosong. Bagaimana kalau kita datang menjadi tamunya Allah? Bagaimana kalau kita datang jadi tamunya Allah? Tamunya Allah itu 3. Yang pertama adalah pejuang, pejuang Islam, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, mereka yang melaksanakan haji. Dan yang ketiga adalah mereka yang melaksanakan umrah. Ada tamunya Allah.
wal hujjaj wafdullah. Al hujjaj wal ummar wafdullah. Para jemaah haji, para jemaah umrah, mereka tamunya Allah. In sa'alu wa'tu, jika mereka meminta dikasih. Wa in da'au, jika mereka berdoa diijabah doanya. Maka dari karenanya sunnah di antara kita ketika mendengar ada orang yang berangkat haji, ketika ketemu dengannya minta doa. Minta doa, dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana Sayyidina Umar bercerita, ketika saya ingin melaksanakan umrah minta izin sama Nabi Muhammad, ya Rasul, saya ingin melaksanakan umrah. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Umar, la tansana ya ukhayya min du'aik. Jangan lupa doakan saya di sana. Padahal siapa Nabi Muhammad? Wa siapa Sayyidina Umar? Wa kita tidak akan pernah mengetahui Mekah wala rukun haji wala wajibatil haj melainkan dengan berkat Nabi Muhammad. War Rasul mengatakan khudhu anni manasikakum. Dengan itu Nabi Muhammad mengajarkan ketawaduan kepada kita, padahal Sayyidina Umar dapat hidayah berkat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendengar Sayyidina Umar ingin pergi ke Mekah, beliau mengatakan jangan lupa doakan saya. Bahwa kita harusnya seperti itu. Ada orang ingin berangkat haji, meskipun dia lebih muda dari kita, tetap doakan saya. Dia lebih mulia dipanggil. Dia bakal apa namanya datang ke tempat-tempat mulia. Satu kali ibadah nilainya 100.000 kali lipat di Masjidil Haram Mekah. Di Haram Mekah, Haram Madinah 10.000 kali lipat. Ah, kata. Apa birrul haj? Haji yang mabrur itu bisa dicapai dengan yang pertama, it'amut ta'am. Memberi makanan kepada orang di sana, pemurah. Jangan kita yang ngambil sabil. Ini kita yang pagi dapat sabil, siang dapat sabil, sore dapat sabil, malam dapat sabil. Oh, sabil. Bangga lagi kada tauna duit belanja. Harusnya kita yang memberikan makanan kepada orang. Ada orang di sana ada mat'am, kita datengin. Nafaqah fi sabilillah, berapa satu porsi? Satu porsi 10 riyal, khalas kasih 500 riyal untuk orang 50. Nih, 500 riyal untuk orang 50. Dia minta, kami ada orang berenam, sama saya 6, 5 orang pegawai di dalam. Kami minta satu orang 10 riyal, ambillah dari sana. Berarti 44 yang dibagi, na'am, khalas amanah, amanah lillah, khalas sudah. Jangan kita yang antri, Masya Allah, saban-saban. Bapak tuh orang tuh jahraminya berdirian, 4 tejum antri, ayo dapat makanan sekalinya. Oh, ternyata orangnya mulai dari sini juga ke tujuh mahidung, Masya Allah. Mulai di sini juga ke tujuh bandar, amunnya hadir haul, 2 membawa. Kalau berbagi 3 membawa, sampai ke sana, wala sedekah. Ita'amu ta'am di Arafah, ayo bismillah. Engkau berada di tempat mulia, di bulan yang mulia, dan di hari yang mulia, ayo bismillah. Kita yang tidak berangkat haji, kirimkan uang, sedekahkan di sana, bismillah, agar saya mendapatkan keistimewaannya. Wah, kata, ita'amu ta'am. Kemudian yang kedua, oh apakah harus 500 riyal? Lah, tidak harus 500 riyal, itu cuma contoh. Kita beli di sana di mat'am berapa satu porsi? 15 riyal, ambil satu, kasih dengan orang yang apa namanya? Ashabun nadhafah, orang-orang yang bersih-bersih di sana. Hadza ta'amut ta'am. Wa ifsa'us salam, wantarkan salam, sebarkan kedamaian di sana. Karena di sana macam-macam, aneka ragam watak sikap yang berbeda-beda. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Kemudian yang ketiga adalah linul kalam, perkataan yang lemah lembut ketika kita haji. 40 hari syuf, reguler. Sebulan yang standar, yang ratusan juta. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa haji. Mau ulun di sini jaga dakwah baji khalas. Kita datang ke sini dapat pahala haji. Kita datang ke masjid, kita datang ke tempat majelis ilmu, tujuan untuk menuntut ilmu, pahala haji kita dapat, pahala haji, pahalanya sama. Kita duduk dari subuh sampai isyraq di dalam berzikir kepada Allah majelis ilmu, dapat pahala haji dan umrah. Fadlullah wasi', anugerah Allah wasi'. Tapi siapa di antara kita yang mau datang? Siapa di antara kita yang mengambil pahala tersebut? Nah, kita. Bismillah baca. Demikian pula soal-soal yang akan engkau jumpai dalam perjalanan, seperti penuntun kiblat serta adab-adab dan zikir-zikir dalam perjalanan. Ada zikir dalam perjalanan penting. Bagaimana Nabi Muhammad ketika menaiki kendaraan, paling tidak bismillah amantu billah tawakkaltu alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siapa orang yang membaca zikir tersebut ketika ingin berkendara, maka syaitan tidak akan pernah mampu menguasainya. Halas, bismillah.
Janganlah mencampurkan antara niat haji dan niat berdagang. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa atimul hajja wal umrata, jangan dicampur. Ini dicampur, wah saya mau posting ini, saya mau posting itu. Kebetulan yang berangkat bos. Bos apa? Bos apa? Ya anggaplah bos. Bos Uyah Wadi. Masya Allah. Bawa Uyah Wadi, motor depan Ka'bah. Masya Allah, Uyah Wadi, PT Masin Banar sudah sampai ke Haram Mekah diposting. Apa? Ada apa? Ini orang kenapa? Pakai adab. Belajar adab. Belajar adab. Apa? Datang ke sana cuma mau bikin konten. Innalillah. Ngeplok di sana. Kenapa? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Maka dari karenanya pesan kita para calon jemaah haji, perbaiki niat. Karena baik dan tidaknya amalmu di sana tergantung niatmu di sini. Tidaklah terjadi kecacatan di dalam sebuah amal di sana melainkan sumbernya kecacatan dari sebuah niat. Untuk apa kita haji? Yang pertama adalah untuk Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Untuk apa kita melaksanakan ibadah haji? Menjawab panggilan Allah, memenuhi panggilan Allah, menyempurnakan rukun Islam. Untuk ibadah. Apa arti haji? Al-hajju logatan al-qasdu wa syar'an, dan secara syariat qasdu baitillahil haram linnusuk, yaitu menuju ke baitullahil haram untuk ibadah. Di hari-hari yang tertentu untuk ibadah, kita ke sana untuk ibadah, bukan untuk jalan-jalan lihat jam yang tinggi. Masya Allah, masya Allah, jamnya lampunya bagus benar. Masya Allah, di sini makanannya nyaman benar. Masya Allah, di sini hammamnya kada kayak hammam kita di kampung. Masya Allah, itu yang dicari lah. Ayo baca lagi. Bahkan seyogianya atau sepantasnya engkau tidak membawa harta berlebih-lebihan kecuali untuk bisa hidup selama dalam perjalanan. Ada membawa duit sekoper anak bisnis di sana. Masya Allah, nungkar ini, nungkar albek, dibawa ke kampung, dijual dengan harga yang tinggi. Hei, tijarah bisnis ke sana. Haula wala quwata illa billah. Nungkar tasbih dijual di sini dengan harga di sana nungkar 3 real, di sini dijual 3 real berapa? 3 real berapa? 1 real berapa? 12.000. 4.000. 3 real berapa? 12.000. Anggap 15.000 lah. Nungkar di sana 15.000, dijual di sini 150.000. Masyaallah. Hei. Kharas wa inna malikul limriin mana wa, seseorang bakal diberikan tergantung niatnya. Masya Allah, nukar ini nukar itu dijual di sini. Serta jauhi hal-hal yang dapat menyibukkan dirimu sehingga tidak dapat mengerjakan manasik sesuai dengan ketentuan-ketentuannya dan dalam rangka mengagungkan syiar-syiar Allah. Hati-hati, hati-hati seberatan, hati-hati semuanya dengan niat. Niat bujur-bujur berniat tulak ke sana hendak apa, jangan sampai macam-macam bisnis dan lain sebagainya lah. Orang yang haji itu luar biasa dipilih dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jangan sampai, dan kita seandainya hidup di dunia sama seperti orang yang haji, kira-kira baik berata. Coba orang yang haji, dia tidak membawa pakaian berlebihan, dia tidak membawa uang berlebihan, dia tidak mau tinggal di sana. Kenapa? Dia sadar di sana bukan kampung halamannya. Seandainya kita hidup di dunia sama seperti calon jemaah haji, kita tidak akan pernah kita porsir tenaga kita untuk dunia. Kenapa? Karena kita sadar dunia bukan tempat tinggal kita. Dia akan berusaha berupaya selama 40 hari atau 28 hari dia beribadah di sana, walau di Haram Mekah, Haram Madinah, dia berusaha berupaya. Kenapa? Dia sadar waktunya di sana terbatas. Seandainya kita hidup di dunia sadar seperti sadarnya orang yang melaksanakan ibadah haji, niscaya kita tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap waktu dan detik yang kita lewati. Tapi kita kadang-kadang ya itulah, karena melihat di sana ada es krim, masya Allah. Ingat lagi anak sulam bayang berjamaah, kedengar lagi melihat es krim.
Anak sembahyang berjamaah melewati mal-mal, kada jadi sembahyang berjamaah, masuk ke dalam mal. Siapa yang dicari? Dicari macam-macam. Maka penjual di sana bisa banjar, bisa bahasa banjar beratan. Ada nang orang mana, ada nang orang Allah, alam masya Allah. Oh, kada tahu-tahu lagi. Maka sung-sung tulak 2 jam sebelum waktu udah turun. Tersangka etikaf dalam masjid. Soalnya etikaf di toko orang. Masya Allah. Ada kadang-kadang perjalanan hidup seperti itu. Perjalanan hidup seperti itu. Rumus hidup itu kita bisa, hanya bisa berencana yang terjadi seperti itu. Hati-hati. Baca setelahnya. Untuk baca. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berziarah ke kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab berziarah sesudah beliau wafat sama seperti ketika beliau masih hidup. Ada. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi lainnya senantiasa hidup. Sungguh kurang sopan bagi seseorang yang berhaji tidak berziarah ke kubur beliau, sedangkan ia tidak mempunyai udzur yang dibenarkan syarak. Apabila engkau berasal dari daerah yang jauh dan tidak berziarah, maka engkau termasuk orang yang kurang mensyukuri nikmat dan hidayah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu melalui beliau. Paham sudah beratan. Kadang-kadang ada orang yang galil adab, yang kurang ajar. Untuk apa ziarah ke makam Nabi Muhammad? Bukan rukun haji. Haula wala quwwata. Ada ajaran semacam itu. Tidak wajib ziarah ke makam Nabi Muhammad. Hadza bukan laisat min arkanil hajj, bukan rukun haji, wala rukun umrah. Siapa yang mengatakan ziarah ke Nabi Muhammad rukun haji dan rukun umrah? Tidak ada yang mengatakan. Akan tetapi itu adalah salah satu rukun cinta kita kepada beliau. Wah, kita tidak akan pernah kenal dengan rukun haji, rukun umrah, syurutul hajj, wajibatul hajj kecuali dengan Nabi Muhammad. Wah, berziarah kepada beliau, man zarani wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah. Siapa orang yang datang berziarah kepadaku berhak dapat syafaatku besok di hari kiamat. Berapapun uang yang kau keluarkan, maka sungguh sedikit dibandingkan dengan hadiah yang Allah berikan bagi orang yang datang berziarah ke makam Nabi Muhammad. Dilihat teman Nabi Muhammad, si fulan, si fulan, si fulan, dapat tiket kita. Tiket di Jakarta aja masya Allah. Tiket apa itu? Atau tuh yang 4 juta, 5 juta, 10 juta. Tiket apa tuh? Nonton gak kita? Apa tuh? Apa? Ah? Lain tiket yang hendak anu tuh. Apa? Nah ya itu, menyambat yang alih benar. Apa tadi ya? Koplo kah? Apa? Ah, itu masya Allah ada yang 15 juta. Berapa tiketnya, berapa? Paling mahal berapa? 11 juta. Masya Allah 11 juta. 11 juta itu di mana duduknya? 11 juta, tahu juga. 11 juta masya Allah. Oh, senangnya dapat tiket 11 juta. Langsung melihat langsung, masya Allah. Kenapa tidak senang kita ketika berhadapan dengan Nabi Muhammad? Berapa uang yang kau keluarkan? Diganti. Coba buka dalam kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah. Yang punya kitab buka Syaraful Ummatil Muhammadiyah yang disusun oleh Al-Imam Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Di sana beliau mengutip ada 13 keistimewaan orang yang melaksanakan ibadah haji. Agar kita paham bahwa apa yang kita keluarkan di jalan Allah tidak bakal sia-sia, diganti. Ziarah ke makam Nabi Muhammad. Masya Allah. Semua orang berkeinginan datang ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terakhir, bagi orang yang nantinya melaksanakan ibadah haji dan kemudian datang ke tanah, ke kampung halamannya, maka dianjurkan bagi kita untuk meminta doa kepadanya agar dia mendoakan kita agar dosa kita diampuni Allah. Dan ini, tradisi ini di tempat kita kurang berjalan. Di sini ulun sampaikan, mau mengamalkan alhamdulillah, tidak mau mengamalkan ya terserah. Yang penting sudah ulun sampaikan. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya orang yang melaksanakan ibadah haji dosanya diampuni oleh Allah dan dosa yang dimintakan ampun oleh si haji tersebut.
Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasul berdoa, Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang melaksanakan haji dan dosa orang yang dimintakan ampun oleh si haji tersebut. Dari karenanya kami di sana apabila datang haji langsung pengajar-pengajar datang, ya Allah bismillah istaghfir lana, istaghfir lana. Arti istaghfir lana mintakan ampun untuk kami. Kalau kita di sini yang sudah doakan kami. Ya paham-paham yang datang haji. Doanya Allahumma ighfir lana dzunubana yang berkaitan masalah minta mintakan ampun terhadap dosa-dosa. Jangan jurang doa doa selamat Allahumma ja'alna lil maulana. Dibaca doa haul Allahumma ja'alna lil maulana. Allahumma ja'alna ya maulana li alaikal dzakirin. Nah, salah ini kada paham orang ini kada paham. Doa selamat dibaca doa minta ampun. Karena Rasul berdoa, ampunilah dosa orang yang haji dan dosa orang yang dimintakan ampun oleh si haji tersebut. Tahu waktunya itu limitnya berapa lama? Limitnya sampai bulan Rabiul Awal di hari ke-10. Sayyidina Umar mengatakan. Jadi Dzulhijjah, Muharram, Dzulhijjah itu satu bulan. Masih limitnya masih dosanya si haji diampuni, dosa yang dimintakan ampun oleh si haji diampuni Allah. Bulan Muharram masih, bulan Safar masih, Rabiul Awal hari ke-10 udah habis limitnya, masa aktifnya habis sudah. Chef. Ulun kada bisa pakai bahasa Arab, ya sudah, ya Allah ampuni dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa jiran tetangga kami, keluarga kami, seluruh jiran seluruh kampung kami, dosa muslimin dan muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita datang kepada orang yang baru datang haji bukan untuk minta kurma. Bukan untuk minta air zam-zam. Minta air zam-zam, ya Allah, bawa gelas, bawa botol seliter, adakah jam-jamnya aja? La ilaha illallah. Sini aja sidin jam-jamnya. Aku ambilkan ke dapur. Buat sidin banyak kapuas sini rana ya sudah. Dari karenanya kata Abdullah bin Umar, idza laqital hajj, apabila engkau berjumpa dengan orang yang telah melaksanakan ibadah haji, salim alaih. Ucapkan salam. Safihu. Salami. Setelah assalamualaikum, salaman. Kemudian wa murhu ayyastaghfira lak. Suruh dia agar memintakan ampun kepada engkau sebelum dia masuk rumah. Mintakan ampun. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warham. Itu juga doanya. Warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma itu baca. Ini kada. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabanna. Allahumma jannibna syaitan. Jannibna syaitan ma razaqtana. Apa itu doa? Nah, harus pakai ilmu. Harus pakai ilmu. Wa hakadha wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.